Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. What you doing right now? Apa kabarnya nih? Tampaknya sekarang semua makhluk hidup atau manusia ya sudah beradaptasi dengan virus COVID-19, and I think that all are already adaptable with the new normal, yeah. We are wearing masks everywhere, sometimes also prepared by the hand sanitizer and everything. Semuanya mencoba untuk menjaga kesehatan, ya, menjaga jarak dan segala macamnya. Selalu memakai masker kemanapun juga. Pokoknya udah hidup dengan new normal, ya, atau normal yang baru dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga akhlak guys, karena akhlak yang baik itulah yang menjaga kita dari terkena berbagai macam penyakit, baik yang berbahaya maupun penyakit yang biasa-biasa aja. Tapi namanya penyakit gak ada yang enak ya guys. Okay, now I'm gonna talk about my hybrid. One of my hybrid, this is called Cattleya Beautiful Kaylila. Jadi Kaylila adalah nama anak saya yang pertama. This is registered by me, myself in 2020. Namanya adalah Cattleya Beautiful Kaylila. The parents are Cattleya Piolaceae atau Piolaceae, ya, bisa dilihat dari bibirnya ini, and also cross with Cattleya Quinky Color. Quinky Color itu adalah Proboscidei cross with Acklandiae. So sometimes that we can find the spotted flower, but this time it's only dominating by pink color. Biasanya ada totolnya, ada yang berwarna putih, kehijauan, kuning. Yang kali ini adalah didominasi oleh warna pink aja. With a very lovely leaf, reminds me of Piolaceae, and it has a nice fragrance. Aromanya juga wangi karena dia adalah Cattleya ya, yang induknya juga kayaknya wangi tuh, Quinky Color atau Piolaceae-nya ya tentunya. Dan penampakannya juga mirip sama Piolaceae banget nih guys. Now let's take a look at the plant. Pohonnya sih lumayan tinggi, alhamdulillah. It is not a mini type again. So perhaps it's already adaptable to my nursery which is very hot there. Jadi kayaknya sudah beradaptasi di kebun saya guys yang panas. Jadi anggreknya menjadi kurus tinggi langsing. It's already become slim and tall. You can see that compared with my hand. Bisa dilihat ya perbandingannya sama tangan saya, udah lewat dari satu jengkal guys. Jadi biasanya dulu dia bertipe mini alias KT alias kontet. Sekarang menjadi tinggi langsing. It also has two leaves or bifoliate. Dia juga memiliki dua daun. And you can try to many ways by planting it ya. I'm just using this plastic basket with many holes. The media are charcoal and also a little bit of sphagnum moss. Jadi untuk media saya pakai arang campuran dengan moss ya. And this is you can see seabag fertilizer and also the slow release fertilizer. Berbagai aneka pupuk saya taruh biar ini anggreknya bisa rajin berbunganya guys. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak Di gimana sih caranya Cattleya saya itu lambat berbunganya gitu. Ya tentunya harus tercukupi kebutuhan mataharinya supaya bisa berfotosintesis. Dan juga berikan sirkulasi udara yang baik supaya medianya itu cepat kering. Kemudian juga biar terjadi respirasi ataupun penguapan ya. Jadi tanamannya itu bisa mengambil air ataupun uap air yang ada di tanah, yang ada di akarnya, kemudian bisa dialirkan ke seluruh tanamannya. Dan tentu yang paling penting adalah pupuk guys. Ada juga sih yang gak ngasih pupuk, tapi biasa aja ya, berarti dia mendapatkan pupuk dari alam ataupun mendapatkan pupuk dari inang. Misalnya nih ada yang menempel di pohon, gak pernah dipupuk tapi berbunga katanya. Iya, karena dia bersifat parasit ataupun bersifat epifit ya, menempel ke pohon inangnya sehingga dia mengambil makanan dari pohon inang tadi guys. Oke, pokoknya ini dia deh Cattleya Beautiful Kaylila. Pasti teman-teman udah pada banyak memilikinya dan sering banget pamer dengan anggrek silangan ini ya. Cakep banget dan syukur alhamdulillah ya bisa menghasilkan satu hibrida yang gak kalah sama anggrek luar menurut saya guys. Aduh malu nyebutnya. Malu guys. Alright, this is it, Cattleya Beautiful Kaylila. Thank you for watching, guys. Love you all. Bye-bye.